Hari ini kita ada satu memorandum akan kita hantar kepada Kerajaan Negeri Kelantan bahawa Esko PBT berkenaan desakan Pemuda Amanah minta supaya Esko Dr. Izzani Hussein untuk mengkaji balik perjanjian antara Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam dengan syarikat Siti Kapak. Jadi kita mendesaklah supaya Esko kaji balik kerana kita melihat konsesi yang diberi ini dilihat tidak menguntungkan rakyat. Sejak Siti Pak mengambil alih perihal parkir, MPKB Bandaraya Islam selaku pihak berkuasa Majlis PBT seolah-olah hilang kuasa dan dipergunakan oleh Siti Pak, di mana pekerja buruh MPKB Bandaraya Islam dilihat bekerja di bawah syarikat tersebut. Sepatutnya semasa menandatangani perjanjian, PBT tidak memberi kuasa penuh kepada syarikat, di mana di dalam pentadbiran tetap ada budi bicara. Seperti mana kita sedia maklum, menurut mana-mana akta ataupun undang-undang di mahkamah, setiap pesalah mempunyai hak untuk merayu dan hakim ataupun majistri ada kuasa untuk menjatuhkan hukuman ataupun sekadar memberi amaran. Pemuda Amanah Negeri Kelantan mencadangkan supaya Dr. YB Dr. Izzani mengkaji balik perjanjian dan membatalkan jika ianya tidak menguntungkan MPKB Bandaraya Islam dan ianya tidak mesra rakyat. Pemuda Amanah Kelantan juga mencadangkan supaya MPKB Bandaraya Islam kembali mengambil alih pengurusan parkir supaya ianya tidak dilihat mengaut keuntungan tanpa ada toleransi kepada warga emas dan juga orang kurang upaya. Selain itu, Pemuda Amanah Negeri Kelantan juga mendesak supaya caj parkir diturunkan daripada RM80 sen kepada RM60 sen kerana kadar yang dikenakan oleh Siti Pak lebih mahal berbanding Bandaraya Shah Alam. Sedangkan Majlis Pembandaran Kota Baru Bandaraya Islam selaku PBT di kawasan ini belum lagi dinaik taraf sebagai sebuah bandaraya. Pemuda Amanah Negeri Kelantan juga mahu penjelasan apakah parkir di sekitar Kota Baru telah diswasta sepenuhnya kepada Siti Pak dan jika ianya sejauh manakah bidang kuasa pihak swasta tersebut mempunyai kuasa di sudut legal untuk menyita atau mengunci kedaan salah parkir. Kami juga mahukan penjelasan adakah Siti Pak menggunakan penguat kuasa yang dibayar gaji bulanan oleh MPKB Bandaraya Islam selaku majikan namun bekerja sebagai tukang kapit tayar dengan Siti Kapak. Dan apakah anggota penguat kuasa yang menjalankan kerja bagi pihak swasta adalah sah dari segi perundangan ataupun sah dari sudut perundangan syarikat swasta menggunakan anggota penguat kuasa MPKB Bandaraya Islam membayar gaji mereka. Jadi kita dengan segala macam isu yang viral pada hari ini, ada yang dikunci tayar walaupun telah membayar parking, ada yang dikunci walaupun park dalam keadaan yang elok. Nah, jadi kita minta lah MPKB mengkaji balik sama itu tengah sebut. Bersama dengan Pemuda Amanah datang ke SUK untuk menghantar memorandum lah Pemuda Amanah untuk kita desak lah ataupun kita cadang supaya Esko PBT Dr. Izzani ni mengkaji balik perjanjian ataupun kedudukan PBT MPKB dengan Kak Siti Pak berkaitan dengan parking dan juga pengurusan dan perkhidmatan yang kita kira rakyat sangat tidak berpuas hati lah. Lu kepada tindakan yang sewajarnya, yang ini kita bawa benda ni kepada Esko supaya dia bukan lagi hanya hearsay di Facebook tetapi adalah satu desakan yang formal lah daripada kita sendiri. Dan saya yakin inilah suara rakyat Kelantan. Memang ramai rakyat Kelantan minta dikaji balik. Dan kita rasa kalau tidak menguntungkan, kita boleh sekali lagi MBKB ambil semula. Ada kita banyak kali didatangi oleh rakyat Kelantan, desok, bercerita, mengadu tentang
parking di Kelantan ni memang pertama mahal, yang kedua tidak efektif, yang ketiga lemah. Lemah yang saya sebut adalah ia telah bayar, contoh pada pukul 2 ia sedang keluar kereta nak pergi bayar, dia disamai 1:59 mana semenit ketika dia sedang bayar tu dah kena samai dah. Ataupun yang lebih teruk, dia dah bayar dah kedua 2-3 minit dia disamai. Ada berlaku di dalam di Kelantan. Harapan kita sesuai dengan kerajaan Islam, bandaraya Islam, membangun bersama Islam, saya kira Islam ini dia adil kepada rakyat dia. Kalau sistem ataupun syarikat ini tidak menguntungkan dan tidak adil kepada rakyat, tak perlu kita suruh, dia perlu kaji balik supaya yang dilihat adil dan benar-benar adil kepada rakyat.